Okay, sekarang dah nampak nice. Berada di rak buku. Wah. Assalamualaikum. Hai. Okay. Jadi hari ni ada sesuatu yang best. Telah sampai akhirnya. Yang telah ditunggu-tunggu. Jadi korang pun dah tahu dah. Kalau korang tengok thumbnail juga tajuk video ni. So tak payah nak rahsia lagi. Okay. Jadi sekarang ni aku nak buat unboxing. Okay. Unboxing untuk novel trilogi Hilal Ashraf. Novel trilogi set novel tak. Sekarang ni aku nak buat trilogi. Apa punya kat ni? Set trilogi novel takdir. Okay. Okay, sekarang ni aku nak buat unboxing set trilogi novel takdir yang ditulis oleh Hilal Ashraf. Okay, ini adalah novel yang ditulis semula sebenarnya tapi dengan packaging yang baru. So, aku adalah orang yang bertuah. Aku adalah antara orang yang ke 1000 something. Okay, untuk membuat unboxing sekarang ni agak lewat sebenarnya sebab dah ramai dah orang dapat. Lagi awal daripada aku. So, pedulilah. Yang penting aku nak buat juga unboxing. Okay, sebab aku sangat teruja sekarang ni. Jadi, ini dia. Kalau ada rosak, itu semua salah aku sebab aku baling-baling tadi. Okay. Hilal Ashraf ni, kebiasaannya dulu aku banyak beli, aku banyak baca buku-buku non-fiction dia. Macam Aku Berdosa, Tinta Dua Ashraf. Aku rasa macam, okay lah. Memang aku sukalah buku Hilal Ashraf menyampaikan karya tu sempoi. Okay? Tapi yang membuatkan aku mula macam agak addict lah dengan dia punya fiction. Masa aku baca Hero, okay lagi. Aku macam, oh nice. Okay, konsep baru sebab dystopian. Tapi bila aku baca Hikayat Satria-Satria Sejati, waktu tu memang mind blown gila lah. Okay, diinspirasi oleh Avatar dan juga One Piece. Jadi sangat-sangat menginspired aku untuk collect karya-karya Hilal Ashraf ni. Jadi untuk trilogi takdir ni aku belum sempat baca lagi waktu first cetakan. Alhamdulillah lah sebab aku dapat cetakan yang set terus. Wah. Okay. Wah. Tengok bungkusan eh. Kau-kau tebal. Wah. Sekarang ni aku tengah baca buku ketiga Hikayat Satria-Satria Sejati. Masih lagi tengah baca. Jadi nanti aku akan buat review untuk buku tu lah. So stay tuned. Okay. Aku beli set trilogi ni, okay, kerana antara 1,500 orang yang terawal. Jadi boleh pilih satu buku percuma. Jadi waktu tu aku pilih buku ini. Ini buku terbaru juga, iaitu Amru Rebellion. Okay, karya Hilal Ashraf ditulis dengan Iris Zafril, pelakon tu, suami Wawa Zainal. Iris Zafril pun dia banyak juga pelakon cerita yang nice-nice juga, okay. Contohnya macam KL Vampire. Ceritanya dihasilkan oleh Iris Zafril dan ditulis oleh Hilal Ashraf. Amru, belia sederhana, membesar bernaungkan pondok Taujih Ruhiyah di Selia Buya. Selain ilmu agama, seni pertahankan diri dan melengkapkan dirinya, tinta juga putih dalam jiwanya yang menolakkan mansur, seorang jutawan. Kenapa rasa macam cerita Melayu sangat ni? Oh, dia rupanya sama je baju dengan aku. Okay, tapi kita tak tahulah. Sekarang ni tak boleh nak judge cerita dia berdasarkan sinopsis. Lepas tu, kita ada Rakan HA, itu Rakan akan hebat aman. Okay, kita letak dulu sini. Wah. Okay, ini kotak dia. Wah. Yo. Okay, kat sini dia ada karya-karya yang Hilal Ashraf telah hasilkan. Lepas tu dekat atas ni dia ada sinopsis dia. Okay. Lepas tu dekat tepi ni adalah gambar watak utama mungkin. Dan ini, wah, nampak tu. Macam something yang epic sedang berlaku sekarang. Dan yang depan ni pula, ini adalah karya dia. Nampak ni orang jahat ni macam tengah cucuk hero ni. Okay, tak tahu ni spoiler kau benda. So, kita tengok dalam dia. Okay, kotak ni dia ada koyak sikit lah sebenarnya. Semalam, Hilal Ashraf ada mesej juga. Dia kata kalau kotak tu ada rosak, bolehlah ganti. Tapi bagi aku, benda ni bukannya masalah utama pun. Sebab kalau aku seletip, then tada, habis. Okay? Okay, kita tengok satu-satu lah buku ni. Okay, ni buku nombor satu dulu. Wah. Okey, dapat penanda buku. Uyo, macam anime. Okey, ini adalah cover untuk buku pertama lah. Okay, cerita dia pasal sedekat lalu, semenjak Sang Ashura menumbangkan kesatuan lima kerajaan, Ashura mengangkat dirinya sebagai Tuhan Yang Maha Agung. Wah. Dan memerintah 2/3 dunia. Untuk seorang pemuda bernama Angkasa Sakti, dia amanahkan bapanya untuk ke kerajaan tanah haram Mekah membawa obor bagi membangkitkan dunia. Basically dia lebih kurang nampak macam Hikayat Satria-Satria Sejati sikit. Sebab dia ada orang jahat dia menganggap diri sebagai Tuhan. Kemudian ada seorang pemuda yang akan mengalahkan dia lah. Tapi yang bezanya Hikayat Satria-Satria Sejati itu dia melawan bapaknya. Sebab diinspirasikan daripada kisah Nabi Musa. Okay? Jadi yang ini mungkin akan berbeza lah. Okay, buku yang kedua. Wah. Wow.
Ini pula adalah cover untuk buku yang kedua, okey. Peperangan sebelum ini mengejut. Rasanya maybe aku tak perlu baca kot. Coba mana tahu ada spoiler kat dalam ni kan. Kita just tengok cover je dulu. Okey, dan yang ketiga, wah, cantiknya. Cover dia sangat cantik, okey. Wah. Okey, dan seperti biasa kita ada tiga penanda buku untuk setiap tiga karya tu. Dan kemudian kita ada card. Wah. Jadi ini adalah card pertama, iaitu watak-watak utama, okey, untuk dalam siri trilogi Takdir ni. Okey, dihasilkan karya ini dan juga semua ilustrasi ini oleh Todd Frog, okey. Aku dah tengok dia punya Instagram, sangat hebat melukis. Aku rasa satu hari nanti aku nak dia buat cover buku aku, okey. Boleh tak please? Aku tak kenal lagi siapa ni. Okey, jadi card ni akan sangat menjadi rujukan aku lah, sebab aku akan baca buku ini dan kemudian aku akan tengok siapa watak ini, siapa watak ini, siapa watak ini. Jadi hopefully ada yang rambut kuning, ada yang rambut kelabu, ada yang pakai tudung ni. So hopefully diterangkan personality dan juga rupa watak ni dalam buku supaya aku boleh tahu siapa ini, siapa ini, siapa ini. Okey. Tadi kita ada watak hero, sekarang ni kita ada watak penjahat pula. Okey, nampak ni. Okay, jadi ini adalah villain-villain, okey. Ini geng-geng Thanos ni yang nak mengaku sebagai Tuhan, okey. Jadi, wah, nampak dia punya rupa dia agak mengerikan. Ada yang macam werewolf, ada yang macam, ada juga yang nampak macam hebat juga ni. Oh, dan diorang ada gigi eh. walaupun dia pakai baju besi tapi ada gigi tau. Okey. Okey, nampak memberangsangkan dia punya orang jahat. So kita hopefully akan tahu juga siapa ini, siapa ini, siapa ini kat dalam buku ni nanti. Okey, ada 5 sekarang ni. Dan kemudian ada peta. Okey. Sebenarnya kalau sejujurnya lah, aku tak berapa minat sangat kalau buku yang ada peta, sebab aku memang tak faham baca peta. Ini jauh daripada ni. Yang ini di tengah-tengah antara jungle dengan Utopia ni ada Madinah dan Mekah. So hopefully sekadar macam tu je lah. Sebab aku sangat tak pandai baca peta, okay? Dan yang paling istimewa sekali buku-buku ni adalah sebenarnya setiap buku ni dikatakan ada ilustrasi dia, okay? Jadi kita tengok kat dalam ni. Okay, wah. Okay, kalau ada ilustrasi macam ni, maksudnya senang lah untuk kita nak bayangkan siapa watak-watak tu, okay? Okay, macam ini lagi. Wah, ni siapa ni, okay? Actually, agak banyak juga ilustrasi kat dalam ni. Smart gila, okay? Okay, macam ini. Okay, ini memang nampak nice lah. Lukisan memang superb gila, cantik. Okay, rasanya semua buku pun lebih kurang akan ada. Yes. Ya, semua buku pun ada juga. Wah, ni dah start berlawan dah. Okay, kat dalam ni dah start berlawan. Dan ini juga, buku ketiga pun. Wah, naga dah ada. Okay. Okay. Seriously, aku memang tak sabar untuk membaca karya Trilogi Takdir ni. Aku rasa aku akan baca sekaligus sebab masa Hikayat Satria Sejati hari tu aku baca 21 satu malam lah tu, terus nombor 2 aku sambung, okey? Dia punya cliffhanger dia sangat best. So hopefully aku akan dapat feel yang sama juga untuk Takdir ni. Wah, kalau tengok ni kan, dia punya tulisan Takdir ni pun dia yang nombor 1 ni macam biasa je Takdir dia. Lepas nombor 2 ni dia ada berdarah sikit. Lepas tu yang nombor 3 ni pula dia dah macam berkarat-karat. Wah, detail yang okey. Wah, sangat dipuji jugalah dia punya designer ni. Wah. Okey, jadi nampaknya rak buku dah semakin cantik sekarang ni. Jadi itu adalah unboxing okey untuk novel trilogi set Ilal Ashraf. Untuk novel set trilogi Takdir, okey. Jadi aku tak sabar nak mulakan pembacaan, okey. Okey, aku nak habiskan cepat Hikayat Satria-Satria Sejati, okey, sebab lepas ni akan ada buku keempat yang kelima. Jadi kepada yang berminat untuk mendapatkan ni, jangan lupa pergi ke Instagram Hilal Ashraf, okey. Kat sini nanti korang boleh contact dengan Hilal Ashraf sendiri. Sekiranya ada lagi stok, okey, dan korang boleh tengoklah update-update yang terbaru daripada Hilal Ashraf sendiri, okey. Jadi kepada Hilal Ashraf, terima kasih di atas mengambil duit aku. Terima kasih kerana menghasilkan karya-karya yang lain daripada lain, okay, karya yang epic. Jadi dengan cerita akan ada karya Hikayat Perjalanan ke Barat. So itu sangatlah, ada 9 novel. So aku sangat menantikan 9 buku itu pada tahun 2023. Hopefully akan jadi buku tu. Okay, sebab aku adalah orang yang pertama antara yang akan belilah, okay, walaupun 9 novel tu akan terbit serentak. So, Ilal Ashraf, teruskan berkarya. Jangan berhenti. Itulah, banyak benda nak belajar lagi ni. Okay, Amanuel, banyak lagi kau nak kena belajar daripada Ilal Ashraf. So, hopefully nanti kita boleh dapat jumpa ke, dapat sembang-sembang ke dalam YouTube channel ke. Kesihatan, selamat berpuasa dan selamat membaca. Bye.